Berikut adalah hasil drawing French Open 2024. Turnamen dengan level super 750 ini akan berlangsung mulai tanggal 5 sampai dengan 10 Maret di Adidas Arena, Paris. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Jonathan Christie akan melawan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei. Head-to-head Jonathan dengan Wang Suwei adalah 6-7 untuk keunggulan Wang Suwei. Jika berhasil mengalahkan Wang Suwei, Jonathan kemungkinan besar akan bertemu pemain Denmark, Victor Axelsen. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain China, Wang Hongyang. Head-to-head Jonathan dengan Wang Hongyang adalah 0-4 untuk keunggulan Wang Hongyang. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Chiko Aura Dwiwardoyo, yang akan melawan unggulan ke-6 asal Jepang, Kodai Naraoka. Head-to-head Chiko dengan Kodai Naraoka adalah 0-0. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Korea, Kim Ga-eng. Head-to-head Gregoria dengan Kim Ga-eng adalah 7-0 untuk keunggulan Gregoria Mariska Tunjung. Di pool bawah Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Han Yue, Akane Yamaguchi, Carolina Marin, dan Chen Yufei. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Liu Yuchen, Ou Xuan Yi, Kang Min Hyuk, Seo Sengjae, dan Aaron Chia, Soh Woik. Di pool bawah ganda putra, terdapat 4 wakil asal Indonesia. Mereka adalah Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Leo Daniel akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Lu Qing Yao, Yang Pohan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-3 untuk keunggulan Lu Qing Yao, Yang Pohan. Sementara itu, Ahsan Hendra akan melawan ganda putra Perancis, Lucas Corvi, Ronan Labar. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-0 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pertandingan lainnya, Fajar Rian akan melawan ganda putra Inggris, Ben Len, Sean Fendi. Head-to-head Fajar Rian dengan Ben Len, Sean Fendi adalah 2-3 untuk keunggulan Ben Len, Sean Fendi. Dan Fikri Bagas akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Poh Suan. Head-to-head Fikri Bagas dengan ganda putra Chinese Taipei ini adalah 4-2 untuk keunggulan Fikri Bagas. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan unggulan ketiga asal Korea, Kim So Yong, Kong Hyong. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Rose, yang akan melawan unggulan kedua asal Korea, Baekhana Lee Sohee. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, yang akan melawan ganda campuran Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 4-1 untuk keunggulan Rinov Pita. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Dejan Ferdinansyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Dejan Gloria akan melawan ganda campuran Jerman,
Mark Lamsfus, Isabel Lohau. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Rehan Lisa akan melawan unggulan kedua asal Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Yuta Arisa.